Hai Toppers. Cuaca ekstrim adalah fenomena meteorologi yang ekstrim dalam sejarah atau distribusi. Khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Pada umumnya, cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi, di mana kejadian ekstrim lebih kecil sama dengan 5% distribusi. Baru-baru ini Jepang dilanda badai salju parah memaksa pemerintah mengerahkan tentara pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Lebih dari 1.400 kendaraan terjebak di dua jalan tol serta lebih dari 10.000 rumah mengalami pemadaman listrik pada Kamis 17 Desember 2020. Jalan-jalan di sana tak bisa dilalui karena longsoran salju dan pohon tumbang. Beberapa atap rumah warga di prefektur Ishikawa juga runtuh akibat tak kuat menahan banyaknya salju. Perdana Menteri Yoshihide Suga menggelar pertemuan Satuan Tugas Bantuan Bencana pada Kamis. Dia menyerukan kewaspadaan penuh terhadap potensi gangguan lalu lintas serta kerusakan infrastruktur akibat badai salju. Badan Meteorologi Jepang memperingatkan hujan salju lebat kemungkinan terus berlanjut di sepanjang pantai laut Jepang atau laut timur hingga beberapa hari ke depan. Pengemudi diminta untuk bersabar dan tetap bertahan di kendaraan mereka untuk malam kedua. Media lokal melaporkan para pengendara terpaksa minum dari salju yang mencair sambil menunggu pasokan dari militer. Sementara itu, East Nippon Expressway membantu pengemudi dengan mengirim bensin dan perlengkapan mandi. Selain itu, ada 300 kendaraan yang terjebak sejak Rabu malam di jalan tol Joshin Etsu yang menghubungkan Niigata, Nagano, dan Gunma. Namun kemacetan berhasil diurai pada Kamis pagi. Wah, repot juga ya Topper, saat terjadi badai salju, semuanya akan membeku dan membuat banyak orang tak bisa berkendara dengan baik karena adanya badai salju menutup dan membuat jalan menjadi licin. Hal ini membuat tingkat kecelakaan di jalan meningkat. Nah, gimana menurut kalian Toppers? Jangan lupa komentarnya ya!